Nah, ini ya saraf utama. Tekan sini, satu. Aduh, oke, oke. Tekan sebelah sini. Tiga. Empat. Lima. Aduh. Ini tiang juga. Aduh, tiang. Nah, ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini lima. Aduh. Oke, nanti hilang ya. Ya, mantap. Sekarang cek balik. Nomor tiga. Empat. Lima. Ah, nanti boleh laju. Nah, ini ya saraf utama. Oke. Meow. Ini yo. Nah, ini ya saraf utama. Oke. Meow. Ini yo. Oke, terus sentuhan saya ini. Macam ni sentuh saya pun tak biasa. Oke. Nanti hilang. Macam ni sentuh saja tengok. Oke. Oke, ini nombor 2. Pun sama sakit. Oke. Ini nombor 3 sebelah sini pun sakit. Ini nombor 4 pun sakit. Oke. Faham. Uyoh, parahnya bu. Semua suara sumpat lah. Tapi satu kok sampai sini. Sudah sakit lah. Agak lumayan. Sakit lah. Sakit tengok. 90 darjah. Ini saja. Sepatutnya lutut sampai dada 4 atau 5 jari. Ini sudah terkunci macam tangga. Tengok ini naik. Sini sudah sakit. Okey, cukup. Keduanya nak putar ke sebelah sini pun agak ketatnya. Sakitlah. Ketiganya lutut tekan sini pun tak enak. Ouch. Okey, faham. Empatan. Lima. Dua. Tiga. Empatan. Lima. Wow. Nah, ini tit tiga. Tampuk aja. Tampuk. Tampuk sikit. Tampuk sikit-sikit. Tampuk. Nah, tiga. Empat. Itu sikit. Lima. Berkurangan banyak. Kalau ini kurang, maknanya suara seimbang. Kalau seimbang tadi kaki ni. Sekarang cuba bu. Tadi tak boleh bengkok sekarang ni. Ni. Ini popo. Lagi, sampai jari, sampai berkurangan lah. Tapi belum selesai ya, tadi hanya nak membuka posisi. Ui! Sui? Lilu ya. Lilu, ya. Lilu, okey. Bagi darah mengalir sebab sini suatu kunci lah. Sekarang bu punya kaki boleh sampai kaki. Tadi tak besar. Wah, kokok. Suat tinggi 2 inci. Sekarang? Anak. Dulu mabuk. Sekarang mabuk ha? Mabuk. Sekarang tak ada mabuk. Begia. Sama? Sama. Sama.